Sebelumnya, perjalanan Biksu Tong dan Sun Gokong terhambat gara-gara harus berurusan dengan siluman babi dan siluman pasir. Yang ternyata telah menjadi kesalahpahaman yang membuat siluman babi dan siluman pasir ini harus dihajar habis-habisan dulu oleh Sun Gokong. Dan ujung-ujungnya baru diketahui kalau mereka berdua ternyata diperintahkan oleh Sang Dewi Kuan Tim untuk menemani perjalanan Biksu Tong ke barat untuk mencari kitab suci. Dan akhirnya Biksu Tong meyakinkan Gokong dan menerima mereka sebagai adik seperguruannya.